Hai, Assalamualaikum. Gimana nih hari ini teman-teman? Masih WFA atau udah beraktivitas di luar rumah? Buat teman-teman yang udah bekerja di luar rumah, tetap semangat dan ikuti protokol social distancing. Nah, seperti yang teman-teman lihat di video Shopee haul aku sebelumnya, aku ada beberapa beli barang di sana. Dan kali ini aku mau susun dan rapi-rapiin barang yang aku beli. Tapi sebelum kita ke videonya, aku mau informasiin dulu ke teman-teman kalau Shopee lagi adain giveaway di akun YouTube Shopee Indonesia. Yuk teman-teman, siapa tahu teman-teman beruntung dan bisa dapetin hadiahnya. Hadiahnya super-super keren dan banyak banget, ada total senilai puluhan juta rupiah. Selain itu ada iPhone 11 Pro Max, MacBook Air, Nintendo Switch, Xiaomi Smart TV, dan masih banyak lagi hadiah-hadiah menarik lainnya. Nah, menggiurkan banget kan hadiahnya? Caranya gampang banget, kalian cuma perlu subscribe channel YouTube-nya Shopee Indonesia, terus pastikan kamu ubah settingan subscription-nya. Ini aku mau kasih contoh langkah-langkah cara mengubah channel subscription kamu. Pertama-tama, kamu harus masuk dulu ke YouTube. Kemudian masuk ke profil YouTube kamu. Selanjutnya masuk ke pengaturan YouTube dan klik logo channel setting. Dan di situ rubah keep all my subscription private menjadi off. Nah, kayak gitu aja. Giveaway ini berlangsung sampai tanggal 22 Juli 2020. Teman-teman jangan sampai kelewatan untuk ikutan giveaway ini karena hadiahnya super super keren. Nah, sekarang ayo kita lanjut untuk susun barang-barang yang aku beli di Shopee. Pertama-tama aku mau rapiin dulu isi kabinet aku. Sebenarnya sudah aku susun sebelumnya, cuman lagi berantakan karena asal masukin aja bumbu-bumbu di situ. Nah, ini aku beli beberapa storage box atau keranjang buat misah-misahin berbumbu-bumbuan. Storage box ini aku beli di Shopee, harganya murah banget, cuman Rp25.000 untuk ukuran besarnya dan Rp11.000 untuk ukuran yang kecil. Kalau teman-teman ikutin aku dari lama, aku itu suka banget belanja di Shopee karena di Shopee itu banyak banget seller yang menjual barang-barang dengan harga yang super-super murah, banyak dapat diskon, dan barang yang aku butuhkan pasti selalu ada di Shopee. Nah, ini aku bersihin dulu keranjangnya, kemudian aku rapiin lagi. Nah, untuk keranjang yang kecil ini aku fungsikan buat tempat kopi, tempat teh, tempat kopi-kopi sasetan. Nah, di sini semua tempatnya. Untuk storage yang lebih besar ini biasanya aku tempatkan buat snack, buat roti, pokoknya ini random yang bisa dimakan langsung. Jadi kalau misalkan mau ngemil atau kepengen sarapan, tinggal ambil keranjang itu. Nah, buat keranjang yang ini yang ukuran kecil aku tempatkan buat bumbu-bumbu instan kayak Faber cream, terus ketumbar, garam, pokoknya bumbu-bumbu instan ada di sini. Sebelum belanja storage ini, aku hitung berapa yang aku butuhkan, jadi nggak mubazir. Di sini aku beli 4 storage yang kecil dan 2 storage yang ukuran besar. Buat storage yang kecil ini, aku fungsikan buat tempat madu, kadang random juga, kayak seperti ini nih, aku taruh pasta pandan, kemudian ada Nutrigel, ya kayak gitu-gitu. Buat storage yang ukurannya lebih besar ini, yang satunya ini, itu aku taruh mie instan, ini pas banget buat mie instan. Jadi rapi gitu. Nah, yang satunya lagi yang kecil ini aku taruh untuk kecap, sambal, saus tomat, saus tiram, pokoknya yang berbentuk botol aku taruh di sini, di satu tempat storage ini.
Nah, buat teman-teman yang kepengen beli keranjang yang kayak aku punya, kalian bisa langsung ke aplikasinya Shopee, atau kalian bisa langsung klik linknya di description box. Nanti aku catat linknya di sana. Dan jangan lupa untuk ikutin giveaway dari Shopee karena hadiahnya super menarik. Ingat tanggalnya sampai tanggal 22 Juli 2020. Nah, sekarang udah rapi. Sebelumnya itu aku pakai keranjang yang warna-warni, itu nggak kelihatan rapi banget, mencolok banget warnanya. Nah, sekarang ini semua udah serasi warnanya di dalam kabinet, jadi cantik aja gitu liatnya. Sekarang aku mau rapiin ruang tamu karena berantakan juga di sini. Dan nanti aku mau tambahin bunga kering di vas bunga yang baru aku beli kemarin di Shopee, yang warna hitam itu, yang super-super menggemaskan. Aku baru dapat, jadi sekian lama itu kosong dan sekarang baru dapat lagi. Ini udah aku pengen dari lama dan aku dapatnya juga di Shopee. Kalau teman-teman pengen order juga bunga-bunga keringnya, itu aku dapetin juga di Shopee. Kalian bisa langsung nanti klik linknya di description box. Jadi sekarang ini tuh lagi hits banget ya bunga-bunga kering kayak gini. Dan aku tuh suka banget soalnya bikin nuansa warm di rumah. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Nah, walaupun kadang rontok, nah kayak ini yang yang pampas ini itu rontok gitu, tapi nggak apa-apa sih. Nah, aku mau pasang lagi nih, cantik banget modelnya di sini, ya Allah. Udah bangun kan? Dan selanjutnya aku mau pasang ambalan yang murah banget yang aku dapetin ini. Ini harganya cuma Rp14.000 di Shopee, ya Allah. Murah banget. Yang kecil ini Rp14.000 dan ukuran yang sedang Rp17.000, yang lumayan besar itu Rp20.000. Nih. Tinggal dipaku, udah dapat paku pas beli. Kemudian ada centolannya juga kayak gini. Nah, sampai sini dulu videonya. Semoga teman-teman suka dan semoga video ini bermanfaat. Aku mau ingetin sekali lagi untuk ikutan giveaway-nya Shopee karena hadiahnya super-super menggiurkan. Kalian cuman perlu subscribe channel YouTube-nya Shopee Indonesia dan pastikan ubah settingan kamu seperti yang aku jelasin tadi biar Shopee bisa tahu kalau kamu udah subscribe channel-nya mereka. Oke. Batasnya sampai tanggal 22 Juli, buruan, masih panjang banget waktunya. Ayo sekarang untuk ikutan giveaway-nya.